jenis-jenis player futsal yang wajib diparapat for. Yang pertama, suka main nama bapak. Bapak kau ajar kau tinggal macam tu ke, Bakti? Oi, kami tak ajar kau main bola ke? Jangan bermanifesto secara rahsia, parap saja. Jenis player yang kedua adalah player yang kuat risk. Player hak jenis ni, bila dia berjaya buat apa saja atas court, dia akan celebrate dengan cara risk. Treat me like wajis, don't get me dirty. Aku tak mau dunia futsal yang aku sayang ni diriskan. So kalau aku nampak, aku terus parap saja tanpa berbicara. Last kali kita ada player hat jam. Player hat ni dia suka minta bola, tapi bila member dia pah kat dia, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi sepak tak kena, dia pergi biar orang rampas bola kat kaki dia. Memang menyusahkan betul. Aku kalau nampak player macam ni, aku parap lah walaupun teammate sendiri.